anehnya tuh orang-orang begitu tuh pas gua datang pengen temu itu nggak ketemu, nggak muncul gitu. Justru munculnya sama ya sama si Mamang, sama siapa gitu. Pas gua tuh orang nggak ada yang muncul. Tuh kan? Gerindi aku kan? Gimana sih kamu? Ah. Hai semuanya, aku lagi repot banget di video kali ini karena ada pesanan mie ayam dari Utami banyak. 11 bungkus. Enggak banyak sih, tapi buat aku itu banyak banget loh. Makasih banyak yang pesen. Ini sekarang aku lagi mau ngebawangin sama tadi daun bawangnya mana ya? Tadi daun bawangnya mana, guys? Guys. Daun bawangnya mana ya? Abis? Hah? Daun bawang. Daun bawang mana sih tadi? Oh, ini ada. Hai. Ada udah. Ini daun bawang. Terus itunya apa namanya? Kuahnya. Kuahnya. Guys. Kuahnya, guys. Jadi tadi, aduh, saking banyaknya sampai itunya habis, togenya habis, saking banyaknya. Jadi kita harus bagi ya, biar adil. Togenya habis. Vicky, kamu nggak beli toge? Nggak beli toge? Kok habis? Itunya mana kuahnya? Kuahnya, aduh lama. Kuahnya mana kuah? Tuh kan mie ayamnya, mantap tuh dagingnya. Berlimpah ruah. Kuahnya belum, Neng? Belum tuh. Sendoknya? Sendoknya mana tadi? Hah? Ditunjukin doang, dikasih. Ya terus kenapa dikasih? No. Sendok. Itu tuh udah di ini sebelah mau tahu ada ini apa? Oke, kita hitung bersama-sama. Ya, hitung ya, guys. Boleh, bentar ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. 6. Jadi kita bagi 2 aja. Ini 6 ya. Karena takut kepenuhan. Ini 6. Sendok. Sendok. Ini 6. 7. 8. 9. 10, 11. Jangan lupa sumpit sendoknya dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hore, cukup. Cukup. Dan plastik es batu. Dan ininya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acarnya. Lalu sambelnya dan kuahnya. Mantap deh pokoknya. Hujan-hujan gini makan mie ayam dan Utami udah paling pilihan paling top sejagat raya. Dan kuahnya kita hitung dulu. Nah, kita bikin 3 bungkus aja. Biar kelihatannya kayak banyak gitu loh pesenannya. Satu lagi untuk kuahnya. Ada bacaannya. Thank you. Nanti aku mau mau sablon mie ayam Mbak Utami ya. Ininya plastiknya belum ya. Nanti kita nyusul. 2, 3, baru 5. Kuahnya mana lagi? Kuahnya berapa kurang? Kurang 6. Kok 5 lagi? 6 lagi dong. Kan baru 5. Kan 11. 6 lagi kuahnya.
Ada nggak, Neng? Neng, kuahnya kurang. Kuahnya kurang, itu emang 6 cukup segitu? Halo. Hah? Halo. Kayaknya nggak cukup deh, itu terlalu sedikit. Pakai 2 kompor aja. Daripada lama. Nanti orang udah kelaperan, guys. Cepetan dong. Aku kalau lagi pesen mie ayam, kalau terlalu lama nanti bisa marah. Cepetan. Eh, ngambil kuah dari situ jangan. Neng mau ngambil kuah dari situ. Gak boleh. Mana boleh. Dari sini. Itu beda. Jangan pernah ya. Vicky, emang lo gak itu, gak ngasih tahu. Sini. Witri sini. Wit. Witri. Kasih aja ke sini, ngapain itu bikin waktu? Tidak boleh dari situ, salurannya beda soalnya. Nih. Gak boleh ya, siapapun itu ya. Itu beda salurannya, berlumut. Ini bawang tutupnya mana lagi? Udah belum ya? Udah dibungkus dulu aja langsung. Perlu corong gak pakai corong? Bisa? Ayo bertiga, masa? Ini aku udah karyawannya 3 orang. Terus kurangnya cuma 6 kuah lagi. Harus menunggu selama ini. Ya Allah. Tolong ya. Gak pakai lama ya, tolong ya. Udah gitu inap jangan lebay ya, itunya ya. Bumbunya jangan terlalu. Halo. Halo. Halo, Dede Ar. Udah mandi belum? Halo. Udah mandi belum? Belum. Oh, bohong. Belum. Heeh. Belum. Oh iya. Ya aku bilang. Nanti. Dede jangan dikeramasin dulu, Neng, lagi flu. Jangan dikeramas dulu, lagi flu. Udah belum? Ya Allah, ya Tuhanku. Nganuin pakai centongnya yang gede apa biar cepet pakai awas. Nah yang aku juga mau mie ayam mau itu mie itu ayam itu buka. Itu kayaknya nggak pas sama tungkunya ya Nop ya, nggak nyampe harus itu dong mana mami aku nggak mau harus pakai yang gede Nop nanti rusak Nop Inop. Inop, jangan gitu rusak. Pakai yang gede diganti. Ditambahin ke yang itu aja yang beling sebelah lu. Sebelah lu digeser. Enggak boleh itu nanti rusak. Dia enggak masuk tungku. Nanti rusak kompor gue. Dituangin ke itu ke tempat yang bening. Nah. Enggak boleh ya nanti itu tungkunya nanti rusak, enggak bisa keluar gasnya itu. Harus masuk tungku. Ah, mami. Ya, ini satu lagi ya. 5. Ayo, mana? Ayo kita masukin ke mobil dulu ya. Udah belum? Mami. Neng, masukin ke mobil dulu aja. Vicky. Ki. Vicky, masukin ke mobil dulu, Ki. Mami. Masukin ke mobil biar cepat. Mami. Apa sayang? Mau mie ayam juga. Iya, nanti ya dibikin ya. Iya, deh. Nih masukin, udah belum? Nih, 2 itu. Mana kuncinya? Si Mas Adi mana? Ayo. Yang? Mana kuncinya? Gimana sih? Nih. Ayo. Nih. Ayo suami istri, cepet, satu lagi. Tisunya nih, guys, lupa. Suami istri. Taruh tisunya. Udah masukin aja. Satu lagi? Ya gue tungguin, masukin aja. Oke, guys. Jadi untuk pertama kalinya aku nganter sendiri. Jadi tadi ceritanya ada yang pesen di GoFood. Cuman
drivernya pada nggak mau karena hujan deras banget. Jadi aku sebagai yang jual kan kasihan ya, dia mungkin lapar, mau order, drivernya pada nggak mau karena hujan deras, maunya nunggu hujan kelar. Nah, akhirnya aku telepon customernya, gimana ini, drivernya di cancel terus kan. Jadi ya udah, aku anterin aja karena kebetulan deket, beda klaster doang sih dari Sentul. Semoga bisa menjadi apa namanya, pelanggan tetap. Next, misi, misi. Halo. Pak Berdi ya? Iya. Nah, iya ini. Iya. Terima kasih. Ini ayamnya. Yep. Udah ya, Bu? Iya, udah. Ya. Dengan Kak siapa namanya? Wilda. Kak Wilda. Oke. Okay. Iya. Makasih ya. Ya. Jadi tadi yang punya maksudnya lagi sholat, jadi yang nerima tadi karyawannya, alhamdulillah sudah ter ini dengan baik. Tapi kita nanti konfirmasi dulu ya, telepon dulu gitu kan, bener kan S11? Amir. Iya, kantor itu kan. Iya, masih sebelum. Iya, kantor itu. Kantor apa pun nggak tahu. Masih baru banget kayaknya. Nggak ada jam, nggak ada jam. Udah, assalamualaikum kali ya. Halo, Kak. Oh iya, mau konfirmasi tadi udah kami ayamnya udah ya. Iya, tapi udah ya, udah aku kasih ke Kak Wilda tadi. Oh iya. Ya udah, oke, makasih ya Kak. Ya masih sholat, tapi Mayanya sudah nyampe. Oke guys, aku tenang banget. Jadi udah ada orderan mie ayam 11. Jadi pokoknya kalau kalian mau pesen itu langsung diantar sama aku bisa, asal kalian rumahnya di daerah Sentul dan minimum ordernya 10 bungkus. Kalau 10 bungkus aku anterin dan di daerah Sentul City. Oke, siapa yang mau pesan langsung order sekarang juga. Tapi pas akunya lagi di rumah ya. Jangan pas akunya lagi di luar. Oke, semoga beruntung. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Segini dulu video kali ini dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.